Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sementara di Masjid ya, Sokorecak di Boneh. Ya, jadi saya sementara mau sholat Jumat di sini. Ya, oke, semoga sobat-sobat semua sehat dan selalu. Lihat sholat Jumat. Dikaruniai oleh Allah menjadi pedagang yang umum. Nabi Muhammad kalau itu secara matematis. Jawabannya kemudian Rasulullah diberikan ikon sebagai pedagang dunia yang terbaik. Karena Rasulullah satu-satunya orang yang bisa menjalankan data, yaitu jujur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wailul mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Siapa itu? Satu, bagi orang-orang yang apabila ditimbang barang yang beli sesuatu bersama dengan Khadijah, karena tidak diragukan lagi kejujurannya Rasulullah, tidak diragukan lagi. Nah, yang menjadi umat manusia di seluruh dunia yang menjadi peminat tertinggi mencari rezekinya adalah berdagang. Karena kita ketahui bahwa manusia itu mencari rezekinya dari berbagai versi dan lini. Ada orang yang mencari rezeki karena kepintaran telunjuk jarinya, yaitu main gitar dan main gambus. Ada orang yang mendapat rezeki dari Allah, kepintaran kepalanya menyundul bola, yaitu main takraw. Ada orang yang mencari rezeki Allah itu karena kepintaran memain kakinya, pemain sepak bola. Ada orang yang mencari rezeki Allah itu kepintaran suaranya, yaitu qari'a atau artis. Jadi Allah memang memberikan potensi kepada kita untuk
rezeki yang halal dari berbagai aspek, tetapi rata-rata hampir 80% itu berdagang. Kenapa diminati dagang? Itu gampang sebenarnya berdagang. Gampang, ada modal, ada kepercayaan, selesai. Akan tetapi jangan lupa terbogel. Bagi pedagang yang tidak jujur, ancamannya manismenya itu luar biasa. Kalau kita berdagang, kita harus minimal seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah, kejujuran. Pertanyaannya kemudian, yang menjadi orang tidak jujur di dalam pasar-pasar manapun, baik pasar modern maupun pasar tradisional, kenapa lalu kearifan lokal kita kalau membeli barang itu yang menyimpan barang adalah penjual? Kenapa terjadi benturan-benturan, bentrok-bentrokan yang penting mengejar untung sebanyak kayaknya, sampai-sampai orang pergi mati rokannya keturunannya jamur sitik nah sampai dari lopon pengetahuan ini kearifan lokal kita ini. Ini belum terlambat. Mari kita berubah mindset. Sekali lagi, mari kita berubah mindset. Kita berdagang dengan kejujuran. Mengedepankan garda terdepan itu adalah kejujuran. Kalau kita sudah jujur, itulah lapak kita. Dan pasti kita percaya. Suku-suku tertentu di Indonesia, suku-suku tertentu di Indonesia, dagangnya tidak pernah bangkrut karena mengedepankan kejujuran. Entah itu umat Islam non Muslim, kalau jujur, servisnya bagus, pasti mendapat kepercayaan. Jadi kaum Muslimin yang majumah sama-sama berbahagia, makna terdalam daripada dagang itu adalah satu, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua, sunnah Rasulullah terdalam di situ adalah kejujuran, bukanlah badan untung. Kalau kita sudah jujur, insya Allah di situ sudah ada laba dan untung dunia akhirat. Persoalan rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa rezeki kita dari Allah itu bukan satu-satunya dagang. Kalau kita pandai mengerti senar gitar, itu juga banyak rezekinya. Kalau suara kita merdu, kari dan kari atau artis, juga ada rezeki di situ. Oleh itu kamu sih pinjaman rumahnya sama-sama baik. Yeah.